Bias cooling akan membuat tampilan akuarium menjadi lebih indah, karena ikan yang berenang ke sana kemari bersama-sama, dan biasanya berpola, akan tampak seperti di habitat asli ikan tersebut. Tapi sebelum itu, mari bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel titik2.net. Amandae tetra. Amandae tetra adalah ikan dari keluarga tetra fish yang ukurannya paling kecil di antara jenis ikan keluarga tetra. Pelihara ikan ini dengan jumlah di atas 7-10 ekor. Dan meskipun kecil, tetap pelihara ikan ini pada tank 60 cm ke atas untuk memberikan ruang yang cukup untuk membuatnya bergerombol, karena jika ruang gerak ikan sempit, maka ikan ini hanya akan berenang pasif. Angelfish. Ikan yang sangat populer ini juga merupakan ikan schooling. Angelfish merupakan jenis ikan yang bukan kecil, sehingga membutuhkan akuarium yang lebih besar. Ikan ini merupakan ikan yang memiliki gaya berenang yang elegan dan santai, terlihat sangat menenangkan. Black Neon Tetra. Ikan Black Neon Tetra memiliki nama Latin Hypesobricon herbertaxelrodi. Ikan ini memiliki warna dasar abu-abu. Keunikannya yaitu ada semacam garis putih hitam yang membentang dari kepala sampai ekor. Warna ini cocok untuk tema Dutch style, karena akan terlihat kontras dan indah. Ikan Black Neon Tetra tidak agresif dan pemakan.